Ya guys, semoga bisa gue lain guys, dan gue masih mainin game Roach. Di video kali ini gue mau ngebahas 3 event ya yang baru udah muncul kemarin sebenarnya, cuman gue baru sempet bahas sekarang karena memang masih kemarin gue cari-cari juga, gue penasaran juga gitu ya, dia ke Regen apa enggak gitu ya di hari besoknya. Nah, yang pertama itu ada puncak gunung Huashan ya. Ini dia dapat undangan Huashan-nya ini, kalau untuk yang free player itu lu dapat gratis 1-7 kali sehari. Ya, di sini dapat 7 kali sehari, lu nanti tinggal matching segmen aja, lu formasinya nanti ya ini seperti biasa ya pada umumnya. Ini cuma perlu satu tim yang pasti. Ada ranking-rankingnya ya di sini ya. Tuh, lu di sini bisa disuruhnya 5 kali partisipasi untuk dapetin token-token ini. Token ini untuk apa? Jelas untuk belanja, guys ya. Jelas untuk belanja, nanti ada hadiah-hadiah juga. Ini udah pasti ya, si naga cakti lah ini nomor satunya lah. Memang dia sultannya ya kalau dari cross server kita yang di sini. Gua enggak tahu sih dari server 1 sampai berapa, yang pasti dia tuh kayaknya di server 2 ya kalau enggak salah ya. Seperti itu. Jadi Gunung Hua ini lu tinggal aja lakuin gitu ya. Gua akan coba langsung aja lah sekalian ya. Kita matching segmen. Ini kan 5 ya. Nah, ini di sini nanti Pasar Gelap Pavilion ini tokonya ya yang bisa belanja-belanja. Jadi di sini dapat 7. Nah, lu bisa belanja juga di sini ya. Di sini bisa belanja pakai token yang tadi dapat. Cuman gua memang masih belum tahu ya ini kayu jati untuk apa, perahu ini untuk apa, ini pakai 9.000 gitu ya. Hibiscus ini pakainya 24.000 ya. Yang pasti lu bisa beli ini nih. Lu bisa beli dalam 1 minggu ini atau 1 kali event ini itu bisa beli 20 kali. Ini kemarin gua udah beli 4 kali ya. Di sini lu bisa beli pakai token murah, sama lu bisa beli pakai gold juga di sini ya. 100 dapetnya 1, guys. Seperti itu, lu bisa beli juga token rekrut di sini ya. Seperti itu guys, langsung aja kita coba ngetes ngejajal 1 kali lah ya. Di sini matching segmen. Nah, di sini kan ada skor-skornya nih ya. Skor 1200, 1100 ya. 1100 ada 3, 1200 ada 1 ya. Nah, lu harus hajar yang 1200 supaya naikin lu punya ini nih, skor yang dibutuhin untuk naikkan 100 nih. Ya sebenarnya sih lu ambil yang 1100 pun juga sebenarnya nggak masalah. Cuman gue sih selalu ambil yang paling tinggi aja. Kenapa? Karena supaya buat dapetin skornya tuh gede aja. Tapi sebenarnya sih dapetnya 100 tuh ya, by the way. Sebenarnya 100 sama sih. Jadi kayaknya harusnya walaupun lu ambil yang 1100 pun mungkin naiknya tetap 100. Cuman gue nggak nyoba ya, karena memang di sini kan limited banget tuh. Jadi ya seperti itu nih. Ini lu akan bisa dapetin ini ya. Di sini ada 1600, ada 1400 tuh ya, bahkan ya 1400, 1500, 1600 ya. Nah, ini gue coba 1600. Ini harus gue tetap menang sih. Harusnya ya. Nah, yang 1400 ini kan kita poinnya sekarang 1300. Nih kita gue cobalah ya guys, buat kita orang tahu gitu ya, kalau kita ambil yang 1400 ini nambah cepet apa enggak. Karena kan di sini kan gue selalu nambah cepet-cepet doang tuh ya, nambah cepet semuanya tuh. Skor terakhir gue 1300 nih ya. Oke, kita coba ya guys ya. Kalau misalnya yang 1600 dulu deh, nanti abis ini baru kita yang rendah ya. Oke, yang di sini ya, kita tantangan. Kita langsung lewatin pertarungannya biar cepet ya. Nah, nambahnya tetap 100 guys. Nambahnya tetap 100. Lanjut. Nih, kita ambil yang paling rendah deh. Jangan 1600 ya. Kita ambil 1400 ya. Tetap 100 kah? Kita lihat. Tetap 100 guys. Jadi sebenarnya nggak masalah tuh ya. Nggak masalah, jadi lu tinggal gaskuy aja. Nanti kalau lu udah sampai di poin 1700 sampai hampir 2000 ini, lu akan dapetin yang harta yang ini. Kayak begitu guys, kita coba lagi aja lah ya. Kita langsung gaskuy aja guys. Ini kan toh cuma langsung bisa kayak skip-skip ya, sweep-sweep enak ya. Udah 1600 poin gua. Oke, kebuka ya. Nanti lanjut lagi di sini, nanti bisa dapat hadiah terus gua rekrut lumayan ya. Seperti itu guys. Ini udah karena udah banyak, bisa diambil semua. Ini untuk yang puncak gunung, ini cross server ya. Kalau lu lihat di permainan terbatas, puncak gunung Hua. Ya, ini waktunya itu sampai, ada waktunya nggak nih? Apakah ada waktunya? Coba ya. Nah, ini dia, 2 hari 15 jam lagi guys. Ya, berarti sama kemarin tuh berarti cuma 4 hari ya. Cuma 4 hari doang. Seperti itu. Berarti nggak nyampe seminggu bahkan. Lanjut kita ke buru harta guys ya. Ke buru harta. Eventnya satu ini kalau gue lihat ya guys ya, untuk free to play, karena gue lihat ya di sini tuh toko event ya, toko event semuanya ini pakai duit, hadiah semuanya juga pakai duit, paket semuanya juga pakai duit. Jadi ini memang buat yang dadu-dadu ini, kalau lu mau beli pakai duit ya monggo, tapi kalau enggak ya lu cuma akan ngarepin ini waktunya 5 hari
sama hari ini 6 hari 7 hari berarti ya. 7 hari kali 3. Lu berarti harusnya dapat teh 21 ya. Enggak dong. Kemarin kan udah, kemarin gua udah 3. Hari ini 3. Berarti 6, sisa lagi 5 hari. 5 hari 15 betul 21. Jadi total yang lu maksimal dapetin kalau lu free player, lu dapetnya di sini nih. Di sini masih dapat lah at least ya. At least masih dapat ya. Nah, lu di sini bisa lu skip animasi atau enggak lu tinggal dadu lempar begini aja, nanti dapat tuh kayak gini-gini ya. Seperti itu ya. Kalau yang hoki ini kayaknya di sini nih, yang mitologi ini nih ya, mitologi. Terus ini juga hoki nih ya, bisa dapat sacap coy, aura ungu. Ini bank uang melipat gandakan perolehan gold. Dan disimpan tabung 800 gold, masuk ke bank lagi untuk menerima 2 kali lipat perolehan gold. Oke, nabung nih ya, diajarin nabung nih sama game nih ya. Investasi nih guys ya, investasi bodong apa bukan nih. Setelah menabung 1 kali, kembali ke bank kali perolehan gold, jadi nambah 50%. Kalau nabungnya 2 kali 60%. Oh, lanjut-lanjut terus ya. Jadi bisa paling gede 80% nih setelah menabungnya 4 kali kembali ke bank. Tuh, ke bank ada 2 nih banknya ya. Bank uangnya ada 2 guys. Kita lanjut aja ya. Bread 4. Oke, sama sekali lagi. Oke. Nah, ini gua udah 6 kali ya. Berarti kan kita mentoknya di 20 21 nih. Dan ini masih dapat sih. Kalau mau beli ini ya tinggal aja beli di event-event itu. Berburu harta itu guys ya. Nah, yang terakhir itu adalah peta harta. Nah, ini lu perlu dapetin fragmennya nih untuk mulai mencari harta nih di sini ya. Ini ada preview dropnya nih, bisa dapetin apa aja ya. Kemarin gua ada 1 kali di sini ya. Nah, ini juga ada misi-misi aktifnya, lu bisa jalanin aja. Yang harian khususnya ya, yang keharian ini kan lu kalahin orang di perang clan, ada yang rekrut pendekar nih, gua rekrut lah ya sekalian. Jadi lu rekrutnya 10-10 aja guys ya. Untuk quest yang tersebut tuh, gua langsung aja ya, bismillah lah guys ya. Teori selalu bersyukur guys, dapat nggak dapat selalu bersyukur guys. Gua udah kemarin tuh 3-4 kali berturut-turut dapetnya full biru cuy. Tapi ya udahlah, santuy aja, nggak usah dibawa stres ya. Namanya juga game gacha kan ya, game hoki-hokian. Nah, kayak gini lu gua kayak biru semua nih anjay, biru sama ungu doang nih. Coba tuh kan. Tapi ya udah biasa soalnya, udah nggak kayak yang suatu hal yang luar biasa gitu ya. Ini dapat 4. Nah, ini kalahin di sini ya, di clan, di perang clan nih. Kita langsung aja gas koi guys. Oke, padinya boncos ya. Nah, ini kita tinggal tungguin aja. Di sini kita bisa paduin nih kan, udah 8/8 ya. Kita perpaduin. Pergi berburu harta karun. Nah, di sini lu bilang nih pointer menunjuk lokasi harta. Ini kan disuruh ke kanan nih, ke timur. Lu tinggal ke timurin aja. Ini gampang banget sih guys, asli. Ya, ini tinggal ikutin aja. Nah, tuh udah kelewatan ya. Nah, di bawah sini nih. Nah, di sini ada sekte tapak besi, disuruh berburu harta. Ya udah, tinggal lu klik aja berburu harta. Ketok-ketok-ketok dapat hartanya. Tuh. Dapat perhiasan sama dapat fragmen ya. Nah, perhiasan tersebut itu untuk apa? Itu untuk ditukerin, guys. Di sini ya. Lu kalau bisa dapat 80, lu akan dapat sepatu bintang nih, nambahin attack 270 sama HP 1350. Ini harusnya sih ke semua pemain lu ya, ke semua player lu. Jadi ini yang wajib nih, seperti kayak event kemarin kan juga ada tuh dapetin yang dari Bibilung. Bukan dari Bibilung, dari yang satunya lagi yang pacuan kuda tuh, tapi harus 800 ya. Jadi agak susah, ini harus 80 guys ya. Sedangkan gua cuman punya 6 guys. 6 guys, cuma punya 6 anjay. Ini mah kalau 6 begini mah mentok-mentok gua tukerin ini token mit anjay. Token mit ya. Kalau bisa 30 ya mungkin tukerinnya ini nih. Gua tukerin ke Zhao Zero atau ke Xiaozhao nih ya. Ini Xiaozhao atau Zhao Zero lah, antara dua lah. Kalau bisa sampai 30 ya, cuman enggak tahu juga. Tapi di sini enaknya itu at least masih bisa beli, guys. Di sini terus ada hadiah ya, di sini tuh ada 500. Nah, ini pembelian terbatas 1. Ini maksudnya sehari sekali ya, guys ya. Sehari sekali lu bisa belanjanya. Dia harinya 6 hari. Seperti itu, guys. Jadi kalau lu misi aktif, ini kan udah berat nih. Ini masih bisa nih dapetin 2 tiap hari. Tantangan tim 3 kali ini pasti bisa, gampang. Sama rekrut. Rekrut ini kalau lu nabung kayak gua tadi sih bisa ya, harusnya 4 4 4 4 kayak gitu ya. Di sini misi event nanti lu tinggal jalan-jalanin aja semua. Sama kalau mau beli per harinya itu bisa pakai 500 gold. Ya, cuman gua nggak tahu, gua nggak ngitung sih lu akan tetap bisa dapetin yang ini apa enggak ya. Cuman kayaknya kalau gua lihat
Ini 6 coy gue baru, ini ke 80. At least perlu. Ini 6 gue 2 hari loh guys ya, bukan sehari loh. Ini 2 hari, kemarin gue dapat sama hari ini gue dapat. Berarti kan perlunya tuh banyak pisan ya. Perlunya banyak pisan karena di sini dapatnya perhiasannya 3 coy, lo lihat tuh di previewnya kan geblek ya. Kemarin gue dapat 3, hari ini gue dapat 3. Untuk ke 80 kan jauh banget, mesti 20 kali lebih ya. Jadi kayaknya tuh kayak nggak mungkin sih yang ini. Lu mau beliin terus yang lu beli di sini yang gope, terus lu misi aktif ini lu kelarin semua pun juga kayaknya masih belum dapat guys. Ujung-ujungnya mesti top up ya. Udah kebiasaan sih kalau Indovan, jadi udah nggak heran guys ya. Seperti itu guys. Di sini nanti gue tinggal upgrade-upgradein aja nih ya yang gue udah dapat. Nah kalau mau gacha besok aja, jangan hari ini, karena memang kan perlu 10 per hari ya untuk bisa dapetin yang mission tadi. Seperti itu guys. Jadi mungkin segitu dulu aja lah guys ya di video kali ini guys. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Jangan lupa buat subscribe, komen, nyalain juga lonceng notifikasinya nih supaya orang ketinggalan info-info menarik seputar game ini khususnya dari gue guys. Oke guys, thank you for watching and see you to next video. Bye-bye. Ciao.